banyak sekali. This is well, my first experience sebenarnya ketika saya datang lalu disambut dengan luar biasa, dan saya kenal foundernya itu Pak Eko menjadi mitra kami, dan waktu kami diundang ternyata melihat suasana, melihat atmosfer, dan itu benar-benar sangat perhotelan sekali. Dan saya juga melihat banyak tidak hanya fasilitasnya tetapi juga anak-anaknya luar biasa. Setiap peserta didiknya menyapa kami dengan sopan, dengan ramah, dengan wow, dengan pokoknya wow, kesannya welcome, wow feelingnya saya dapat. Kalau saya tengok, jadi saya sampai aja, penyambutannya memang luar biasa, lain daripada yang lain. Sebab saya ada pergi banyak institut untuk perhotelan juga, ya luar biasa dan lain daripada yang lain. Aja untuk ya, dari awal sampai sekarang nih lah, dari awal sambutan, tadi proses kegiatan interview, temu duka dan sebagainya. Very good. Interview memang zaman sekarang lebih ke IP atau WhatsApp, tetapi untuk lebih mengenal, untuk mengetahui langsung bisa bertatap muka, itu adalah yang masih apapun yang terbaik, masih kita masih confident dengan cara yang bertatap muka. Bagi anak-anak pun kita bisa memberikan penjelasan juga lebih enak. So, saya rasa I've been traveling nationwide, saya bisa keliling Indonesia dan saya bertemu banyak sekolah. Saya juga pernah keliling dunia. Dan apa yang dilakukan oleh IDEA Lampung ini sangat-sangat luar biasa. Saya menyarankan bahwa ini adalah salah satu sekolah terbaik. Saya juga lulusan sekolah terbaik pariwisata, level diploma dan akademi. Tetapi untuk berkarir cepat, untuk mendapatkan pemetaan karir, untuk bagaimana meraih impian, saya rasa IDEA Lampung sudah menjawab semuanya. Jadi saya sarankan tidak hanya level untuk peserta SMK mengikuti pelatihan sementara atau pelatihan singkat, tetapi benar-benar naik ke level berikutnya. Tadi ada kelas eksekutif, jadi saya sarankan untuk mengikuti kelas itu juga. Dan dari saya harapannya bahwa setiap lulusan-lulusan dari IDEA Lampung itu memiliki kesan tersendiri dan memiliki cap yang kita akan kukuhkan untuk bisa diterima di dunia industri usaha.